iki arep tak olehne adik kulo. Cocok apa ora? Komentar ya, komentar ya. Jadi engko tak olehne Rio lek gendem. Cemburu Verone kan ya. Sapa nih, Cak? Ojo diganggu nggot kuwi nggo cadang bos Kacung atau Suryono Hadi Pranoto yang ketiga. Iki tak amane lho, aku kan tukang aman-aman ngono kuwi. Wah, iki tak amane dhisik ngono. Sopo sing komen iki? Anu, sopo iki? Oppo SPT 655. Masih ora ngono lho. Masih aku sik to, tak warai iki. Sapa ngerti warai mobil apa? Apa? BRV. BRV, ngerti ora sapa ngene? BRV panjangannya apa ngerti ora? Enggak, apa Mas? B niki bener-bener R rindu V ini Veronica. Masuk ora? Masuk. Jadi BRV bener rindu Veronica. Siap. Oh, sudah. Oh, pinter banget. Paham gak iso? Oh, oh. Yo, Pak, iki saiki. Yo iki to. Iki muni ora wae sih. Yo tak cinta yo kudu gelem numpak motor ini iki lho. Yo. Pak, kirim ngarep makan ora? Pak, makan yo kena dikirim ngarep ae ngono. Satu lene apa iki? Enek sik, tak uripane iki lho. Oh. Wah. Wah, kita seri mengharap. Wah, iya kena. Saya dolan. Dolan dong sih jadi. Review sih tadi. Review sih ae. Ini CLS to? Iya. Saya review kan gua baru pakai duit dolan ya. Tapi yo cuma ngomong suruh nang di Pranoto atau suruh nang Kacung lah dolan aja ngono. Oke yo. Oke. Ini kesukaan para wanita juga ini. Oh, berapa menurutmu? Betul. Para wanita suka ini. Nanti kok. Heeh. Ini berapa harganya, Pak? Ini harganya 110 jutaan aja. 110 jutaan. Berarti 115 nego, kalau enggak 112 dikasih ini. Yo, matic or Brio tipe E. CT UAP original sepetan bumper, bumper sepetan. Nah, sampai juga cek ini di minggu yo. 114 juta nego. Nah, lagi. Ini ada Innova Ribbon. Bensin atau solar? Apa Mas? Ya? Bensin. Oh, bensin lah ini. Bensin tahun ini berapa? Tahun 2017. Harga nih? 240 jutaan. Sampai mau mulai kalau milih yo. Ribbon karo Pajero beli di. Eh lagi. Jadi milih yo, ini tak tes, sampai beli di. Oleh di kita mama atau kok nih? Lagi Mas. Oh ya bener berarti. Bener lagi berarti sampai lebih mengutamakan kenyamanan. Betul. Daripada gaya. Betul. Bener. 100%. Nah, berarti sampai suwi-suwi nyaman, berarti sampai betah. Yo ora. Apa iki? Tenang iki. Tenang jero mobil to. Iya, Pak Sugono. Tapi hati-hati aja sampai nyaman, Pak Sugono. Kalau aku maksudnya. Iya. Nah, selanjutnya Lur. Ini Pajero Sport tahunnya 2012. Tipenya Exit. Harganya 229 jutaan nego atau sama nego dhewe lah penai. Nah, apa Exit yo matic. Matic iki. Plate L. Matic-e sik penak banget tak jadal dinginane kae. Matic masih responsif. Nah, ini ada Mobilio. Apa tipe nih, Mbak? Tipe RS. RS apa itu? Iya, Mas, RS. RS. Oh, E. Eh? Apa nih? E-Prestige. Oh, iya, kita akhirnya RS berarti tulisannya kok buri toh. Nah, ini itu RS berarti tipe E-Prestige. Nah, ini harganya berapa, Mbak? 130. Tahun nih? Tahun 2014. 2014, matic transmisi. Nah, sama nek manual atau matic, Wendy? Matic. Nyambung sono. Mek engkes karo ngeren. Weh, apa sama nek manual kan anu? Apa? Terus oh, kotak go. Ngene-ngene yo. Heeh. Oh, oke. Mulih matic kan. Oke, okay, bodo aku berarti. Nah, selanjutnya ini ada Suzuki apa gitu, Den? Suzuki apa? Suzuki Ignis. Ignis, tahunnya 2017 harganya 100 jutaan, Lur. 100 jutaan. 110 titik lah, 110 nego. Nah, si api warnanya hitam, transmisinya mati manual aja dulu. Manual. Manual. Tapi kurang sih manual. Tapi sama dengan manual itu kurang apa ya? Siap. Nah, ya tapi sama dengan manual itu kurang. Tapi lara hobi boleh sih metik. Karena saya usup metik dulu. Metik. Nah selanjutnya kau wi. Nah yo, di benamu. Inok, mangga Inok pari. Oh, masih gitu. Aku kamu dan Inok. Nah, itu. Nah, kur 329 juta nego.
329 juta niku. Isa apik tenanan iki, asli. Jamin sik mening. Mulus Mbak Pero. Sapa lo? Sapa lo semulus, Mas? Mulus piye lo, Mas? Panamu apa, Mas? Cilik amuk iki. Timul. Timul. Lek timul kok pangan karo apa? Tak pangan karo kuwi, Mas, enek sambel, enek timul, enek wi apa? Petek ngono kuwi lho. Kok gunung sa. Iya, tapi yo jeneng seleramu padha karo aku. Asli, panganan kuwi asli yo sederhana, tapi rasanya bintang 5. Betul. Berarti sama aja sederhana, Mas, yo. Yo ora muluk-muluk harus mangan pizza hut kuwi ora yo. Ora seneng. Ora seneng koyo kopi, gimana kopi apa kopi jeblok lho. Ora kok ana apa iki? Starbucks ora lho. Enggak. Ora. Aku ora cocok ngene. Enggak cocok. Kesela-sela aku. Oh, kesela-sela. Ora gunung mah tadi. Lah iya kuwi. Dadi padha jare jodoh ne. Iya paling. Nah, Fortuner lho. Fortuner tadi berapa Peru? Ini mana, Mas? Tahunnya berapa? Tahun 2011 ini. Bagaimana? 250. 250 juta nih gulur. Sampai nih gulur langsung kalau Mbak Vero. Nomor tak ngeh nomornya. Khusus sama sendiri kita. Lek orang sendiri kita tak ngeh nomornya. Nomornya catatan gue nih proper atau nyau. Nomornya Mbak Vero asli. Khusus sendiri video ini. Lek orang orang tak ngeh. Tapi ya coba ala-ala anur. Bahas mobil aja, ya, cuma bahas masalah percintaan. Bahaya, bahaya. Lanjut. Expander. Nah, oh. Meteo manual ini. Manual ini, Mas. Tahunnya? Tahun 2018. Harganya? 119-an juta. 119 niku. Oh, murah ya? Kok murah meni? 190 lur. Aku 119. 190 juta niku. Nah, oke. Okay. Nah, eh, Mbak. Iya, yo. Mobil beliau pernah jadi julukan mobil LC. Nyapa gara-gara ini? Lah menurut sampean? Kau tu julek mobil LC nyapa gara-gara yang merusak. Apa berkewarnaannya merah tu, Mas? Ora. Enggak. Ya. Apa? Gara-gara ini biar ada kejadian. Enak mbak-mbak mbak-mbak onwi nabrak buang sopol. Ping pirong. Karung mobil ini lagi. Oh, mbak-mbak LC tu, Mas. Nah, jadi dijului, wi. Tapi aku tak terima kan mobilnya kan ganteng, murah, ganteng, irit, mumpuni. Tonom nikmat untuk dibeli, tidak merusak birokrasi dapur jadi Pak Men. Harganya cuma 150 juta nego 2019, nom banget. Sama 2019 ini posisimu 2019? Oh. Sekolah apa? Sekolah apa? SMK. SMK apa? SMK ini? Agrowojo. Oh, Agrowojo. Oh iya iya. Apa SMK apa? SMK Super. Apa ya? Super apa? SMK 1 Agrowojo. Oh, Super. Promosi. Oh, oh iya. Orang masalah, awet dia harus bangga dengan sekolah kita. Bangga. Di mana tempat kita belajar, di situ kita dididik. Budget. Nah, ini ada Avanza, Lur. Ada seekor Avanza tahunnya 2015. Senia. Oh, iya Senia. Tahunnya 2015, harganya cuma 130 juta aja. Nah, ini tipenya yang R Sporty, oh. Tampilannya depan udah pakai body kit. Nah, tutun. Body kitnya tutun. Nah, oke. Iki lho. Lanjut. Iki apa jenenge? Lah kulo. BRV, artinya apa, Boy? Bener R yo yo. Bener. Bener. Iya iya to. R sing angel iki. Hooh. Oh. Bener rindu Perun. BRV, bener rindu Perun. Tenan, bener rindu Perun. Wow. BRV yo kuwi artine bener rindu Perun. Wah, yo pas, langsung lur. Hubungan nomor Mbak Vero saiki nyang-nyangan di iki regane piro, Mas? Regane cuma 2017 harga 167 juta meter yang mana lagi? Manual. Langsung kalau sampan BRV bener rindu Mbak Vero, BRV bener rindu Vero, langsung aja hubungin nomornya Mbak Vero yang ada di profil maupun ada di hashtag judul. Oke, okay? Langsung dicek lur. Wah, tidak kuat tau ini. Eh, dan mulai tau. Tidak kuat tau. Yes. Halo, nah sekarang saya berada di Kacung Motor Pusat yang ada di gudang belakang. Nah, saya mau review beberapa unit yang ada di sini. Contohnya kayak ini, ada Vios warnanya putih tahunnya 2014. Ini di harga 83. Transmisinya manual yang ini. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, lanjut ada CRV. Ini warnanya abu-abu ya. Tahunnya 2004 ini yang ini. Harganya 85, transmisinya yang ini Matic ya. Nah, lanjut ada Xenia.
warnanya silver, tahunnya 2012, harganya 104 juta. Ini transmisinya manual. Lanjut lagi, ini ada R3, ini di tahun 2015, harganya 127. Ini transmisinya manual yang ini. Nah, lanjut lagi, ini ada Wuling nih, cantik banget. Ini tahunnya 2021, untuk harganya 108. Transmisinya manual yang ini. Lanjut lagi. Nah, di sini ada apa ini? Ada Nissan. Apa Mbak Via? Nissan X-Trail ya, warna abu-abu yang ini. Maaf ya, agak lupa. Ini di tahun 2010. Tahunnya 2010. Nah, untuk harganya sendiri 75. Ini transmisinya matic. Nah, lanjut lagi ada Yaris. Yarisnya tipe E ya yang ini. Nah, tahunnya 2013. Harganya sendiri di harga 115 jutaan. Ini transmisinya manual. Lanjut lagi ada Avanza. Avanza ini tahunnya 2015. Harganya 125. Untuk transmisinya yang ini manual. Platnya B ya yang ini. Lanjut, ini ada Innova. Innovanya tahun 2017. Harganya kisaran 115 jutaan. Untuk transmisinya ini matic ya yang ini. Lanjut. Ini ada Livina. Livina warna abu-abu, tahunnya 2011. Harganya 94 jutaan. Untuk transmisinya yang ini manual. Ini ada Terios. Ini harganya kisaran 199, tahunnya 2018. Ini juga ada HR-V, tahunnya 2015, harganya 189 aja. Untuk transmisinya matic ya yang ini. Kalau yang tadi itu manual. Nah, kalau yang ini ada CR-V warna putih. Cantik banget. Ini tahunnya 2014, harganya 225 aja. Ini juga ada BR-V warna abu-abu ya, tahunnya 2016, platnya plat B. Ini untuk harganya sendiri 165. Ini transmisinya manual. Kalau yang tadi matic ya. Nah, lanjut lagi ke belakang, ini ada HR-V lagi ya, warnanya putih. Untuk tahunnya 2017, harganya kisaran 200 jutaan. Nah, lanjut lagi, ini ada CR-V, warnanya warna putih, cantik banget. Ini tahunnya 2013 ya, untuk harganya sendiri 193. Ini transmisinya matic ya. Ada Avanza, Avanza. Ini juga ada Avanza. Avanzanya tahun 2019, harganya 170-an. Nah, 170 jutaan. Transmisinya manual ya yang ini. Lanjut lagi, ini juga Avanza, tahunnya 2016 yang ini. Harganya 148 yang ini. Kalau yang ini ada Expander. Wah, warnanya cantik banget, warna hitam. Tahunnya 2019, harganya 200-an nih. 200 lebih dikit ya. Masih banyak lagi. Alhamdulillah Lur, tim-tim kita sudah menjual motor ya. Yang Ana kemarin mendatangkan dua pembeli sudah laku. Veronikanya hari ini laku dua. Nah, pasti ada masalah yang banyak juga Lur ya. Mereka juga mencari rezeki di sini, mudah-mudahan kedepannya juga lancar. Nah, kayak gitu Lur ya. Di sini banyak sekali yang terbaru-baru. Nah, biar mereka kreasi sendiri Lur, dengan cara mereka sendiri memasarkan mobil-mobilnya. Nah, kalau apa namanya, si Ana sukanya religius, terus apa ya namanya, merangkan mobilnya sangat jelas. Kalau Veronica saya pandang lebih ke sinematik kayak gitu ya, mobil-mobil besar yang mau dipasarkan. Kalau beliau sama si Vila, sama namanya Via ya, Via itu juga mirip-mirip Mbak Ana. Nah, Vinanya seperti itu juga. Nah, oke, kita coba review beberapa yang terbaru yang ada di sini Lur ya. Banyak. Ini kalau pengen Genio, motornya sudah disulam, cat bagus, harganya sekitar 37-39 ya, arah-arah itu. Nah, terus Yaris juga ada, baru masuk ini. Yang ini yang Joker Lur ya, Joker, Xenia, banyak yang terbaru-baru di kacung motor ya.
Terus ada lagi Sirion. An. Hari ini sudah mengeluarkan berapa konten? Belum. Ini arta olehnya adik gulur. Cocok apa kabar? Komentar ya, komentar ya. Jadi kok tak olehnya Rio lek gendem. Cemburu berane kan ya. Veronica cemburu kayak iya enggak harta orang Rio cemburu kita gitu. Nah Brio Matic baru masuk lor ya, ini baru masuk 110 jutaan, terus ini yang 79 jutaan nego ya, Reborn 20 juga ada baru masuk, yang ini lor 130 jutaan aja 2000-nya 12 Ford Eco Sport ya. Oh ya, yang ini sekitar 235 juta, murah sekali untuk sekelas Reborn ya. Monggo yang punya CRP 180-an Datsun ya. Brio yang sempat viral di kelasnya itu ada harganya sekitar 110 jutaan biru. Waktu itu sempat viral ya Mas Rudi ya. Brio biru. Nah, terus kemudian ini lho ya. Monggo yang punya silakan. Banyak sekali pickup-pickup di sini juga lumayan banyak di Kacung Motor, silakan datang ke sini. Terus ini lor ya, dari 110 jutaan Brio lagi sekitar 100 juta. Oke Mas Rudi. Nah saudaraku, kita kedatangan tamu dari Pekanbaru. Pekanbaru. Terus beliau dari mana Mas? Lombok. Lombok. Ya. Lomboknya mana? Lombok Tengah. Lombok Tengahnya daerah? Daerah Kuta di sirkuit. Kuta sirkuit. Barangkali sirkuit ada yang tahu sampean sebelum Mandalika. Terus kalau sampean Pekanbarunya mana? Perawang. Siak ya. Siak. Kabupaten Siak. Kabupaten Parawang ya, Parawang Mas. Parawang. Ada yang kenal sama Siak daerah Parawang itu? Pasti ini beliau-beliau ini, kalau yang ini saya rasa nih juragan agak Siak, kalau ini sawit ini. Bukan Mas? Bukan ya? Bukan. Ini apa ini usahanya di rumah ngomong-ngomong ini dari jauh-jauh dari rental mobil. Oh, rental mobil. Jadi bos rental mobil belinya di Kacung Motor jauh ke sini. Terus beliau dari daerah timur seberang sana. Lombok usahanya Mas? Di pariwisata, perhotelan. Pariwisata, perhotelan. Jadi beliau rental mobil, kalau yang ini bosnya ini usahanya di bidang pariwisata. Luar biasa lho ya. Jadi kemungkinan Kacung Motor sudah terkenal di seantero raya ini kayaknya. Iya, iya Mas. Terus ngomong-ngomong begini saudaraku. Sampai sini pelayanannya sampai di Kacung Motor bagaimana Mas, makannya, fasilitasnya, bisa cerita-cerita ke pembeli. Istimewa Mas kalau untuk, tapi makanya sederhana ya Mas, welek enggak enak. Sudah enak kali itu Mas. Enak ya sudah. Enak. Terus tidurnya di tempat biasa enak. Kayak itu gimana Mas, kesan enggak kayak enggak kayak hotel? Enggak mau sandi di sana, di sana enggak mau enggak? Mewah itu Mas, sudah mewah. Nyaman, ya. Oh, udah mewah. Nyaman. Jadi terus orang-orangnya juga ramah juga ya. Di Kacung Motor masyaallah luar biasa. Apa namanya itu? Perawang. Bukan, yang layani bagaimana ini? Oh, itu lama-lama Mas. Lama semua. Iya. Terima kasih lama, ya. Terima kasih kedepannya untuk teman-teman tak tunggu kedatangannya ya di Kacung Motor. Di sini pilihannya juga banyak Mas ya. Iya, bebas milih-milih sendiri. Iya. Sama wah, Mas Wahyu. Ini dari mana ini Mas? Nganjuk. Oh, Nganjuk. Baru datang. Moga, moga. Moga, moga. Masih ramai loh ya kalau malam Minggu. Oh, luar biasa. Tak tunggu kedatangan saman besok untuk belanja di Kacung Motor, mau tukar tambah bisa. Kalau beli online harus video call dulu Mas. Oh iya Mas. Soalnya banyak yang ketipu. Sama saya harus video call sama saya. Kalau nggak bisa jangan pernah kasih uang apapun ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.